www.bukutetangga.org. Jika anda belum berada di dalam kotak ini, sila berbuat demikian sekarang. Kerana dengan berada di dalam kotak, anda akan lebih mudah faham apa yang hendak kami sampaikan. Cara untuk masuk ke dalam kotak ini, sila type bukutetangga.org dalam kotak address di atas dan tekan butang enter. Dan kini anda sudah pun berada dalam portal yang dimasukkan. Selamat datang ke rukuntetangga.org. Kami menganjurkan pertandingan pidato Satu Malaysia untuk anda semua rakyat Malaysia. Pertandingan pidato ini diadakan secara online. Maksud online ialah anda berada di rumah anda. Berpidato melalui internet dan YouTube. Tajuk pertandingan ini ialah dengan teliti. Kalau tak faham, ulang sampai faham. Isi borang internet yang disediakan di dalam kotak. Perkara yang perlu anda isi ialah nama penuh, tarikh lahir, alamat kediaman, alamat email, nombor telefon atau nombor handphone. Dan akhir sekali, kawasan rukun tetangga yang paling hampir dengan kediaman anda. Jika anda tidak tahu kawasan rukun tetangga yang paling hampir dengan kediaman anda, tidak mengapa. Kami bersama pegawai perpaduan daerah akan membantu anda dalam hal ini. Sila maklum bahawa peserta pertandingan ini ialah kekanak yang berumur di bawah 15 tahun sahaja. Orang dewasa menyediakan pidato. Orang dewasa juga melatih kekanak berpidato. Orang dewasa juga menolong mendapatkan idea atau ilham yang tidak terkeluar dari tajuk pidato yang diberikan, iaitu anda harus mencari ide baru bagaimana sinergi ataupun sebelum ini tidak pernah disebut sebagai tenaga cyber yang dapat membantu mengeratkan atau menggerakkan perpaduan berbagai etnik suku kaum di negara ini. Mungkin anda telah mempunyai idea baru bagaimana sepatutnya komuniti itu sendiri. Pegawai perpaduan daerah, pengarah perpaduan negeri, termasuklah Datuk Bandar atau Ahli Parlimen dapat membuat perpaduan lebih indah, lebih cantik dari yang telah tersedia ada pada masa kini. Inilah yang kami mahukan. Jika idea anda itu bagus, bernas, efisien serta mampu dilaksanakan, ditambah peserta yang betah berpidato serta jelas perkataan dan susun katanya, pasti hadiah-hadiah yang menarik akan jadi milik anda. Berkenaan dengan cara pemakaian dan sistem pengadilan. Cara pemakaian juga adalah secara online
tempat orang pengadil akan berada di rumah atau di pejabat masing-masing untuk menonton pidato yang anda sampaikan. Empat orang tersebut ialah yang pertama Jabatan Perpaduan Negara, yang kedua Iklim, yang ketiga Perunding Perpaduan, dan keempat Jabatan Perpaduan Negara di Putrajaya. Empat buah monitor dalam satu laman akan digerakkan serentak. Monitor pertama ialah peserta dari rumah. Andalah yang kami maksudkan. Monitor kedua ialah bilik urusan teknikal pertandingan atau bilik operasi pertandingan di KRT Desa Tun Razak, Ceras, Kuala Lumpur. Kesemua markah yang telah dikumpul oleh setiap peserta akan disusun mengikut barisan atau row masing-masing, lengkap dengan nama, nombor peserta, tarikh pidato, nama KRT yang diwakilinya serta jumlah markah yang dikumpul oleh setiap peserta tersebut. Jadi tidak ada keraguan dalam penyiaran markah kerana para pengadil pastinya orang yang arif tentang bidang diserahkan kepadanya. Pada bila-bila masa saja anda boleh menyimak kedudukan markah anda atau peserta yang anda perolehi dan markah peserta-peserta lain yang mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Portal ini dibuka selama 24 jam. Jadi, anda tidak perlu risau. Di samping dapat menyemak markah kedudukan anda, anda juga dapat membuat tonton video dari peserta pilihan anda. Sukacita kami maklumkan kepada anda bahawa pertandingan ini akan dibahagikan kepada 4 pusingan. Yang pertama dinamakan pusingan awal. Pusingan awal, setiap peserta dibenarkan membuat pidato selama 3 minit sahaja. Pusingan kedua ialah peringkat suku akhir. Seramai 40 peserta terbaik akan dibawa masuk ke bahagian ini dan tempoh masa untuk berpidato akan dipanjangkan pada 5 minit setiap seorang. Pusingan ketiga ialah peringkat separuh akhir. Seramai 20 orang peserta terbaik akan dibawa masuk ke bahagian ini. Dan tempoh masa untuk menyampaikan pidato akan dipanjangkan kepada 7 minit setiap seorang. Pusingan keempat ialah peringkat akhir pertandingan, di mana 10 orang peserta yang mempunyai markah tertinggi akan dibawa naik ke atas pentas di Desa Tun Razak untuk menyampaikan pidatonya di depan orang ramai, di depan menteri, di depan ketua pengarah Jabatan Perpaduan serta div-div kehormat yang dijemput pada malam itu. Hadiah-hadiah akan disampaikan selepas keputusan pemenang diperolehi dari pengadil. Pada anda yang bakal menjadi pemenang, pastinya nama serta gambar anda akan terpampang di dalam surat khabar serta menjadi bahan untuk berita di kaca televisyen. Jadi, jangan ketinggalan. Rebutlah pemenang. Dapatkan sebanyak mungkin maklumat serta bahan yang berkaitan dengan perpaduan melalui buku-buku bacaan di perpustakaan ataupun internet. Kan internet sebagai sumber utama untuk mendapatkan maklumat. Mendapatkan tenaga berfikir, tenaga cyber. Tenaga yang mampu mengatur padukan semua kaum dalam negara ini. Tapi jangan lupa, sebelum kita melangkah kepada gagasan Satu Malaysia, kita perlu berfikir. Kita menjadikan gagasan Satu Malaysia sebagai ilham baru yang menjelma dari tenaga cyber kepada budaya perpaduan yang meraihkan kepelbagaian budaya. Budaya kerja, budaya berfikir, budaya berinteraksi. Merdeka!